Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut akan saya paparkan bagaimana pengelosan batang pada bonsai. Bonsai beringin kimeng beserta kegunaan pengelosan itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak ya. Jangan lupa di subscribe dulu channel PRT. Teman-teman, kali ini saya akan memberi contoh untuk program pengelosan batang pada bonsai beringin kimeng ya. Kebetulan saya punya bonsai beringin kimeng nih. Ini akan saya loloskan dulu batangnya atau percabangannya ya. Nah, jadi ini yang dimaksud pelolosan itu adalah jadi mengurangi terlebih dahulu ranting-ranting ya. Dari batang sampai ranting, sampai anak ranting, sampai cucu ranting kita bersihkan dulu, kita sisakan di ujungnya ya, seperti ini nih. Ini kita habiskan. Nah, jadi tersisa di ujungnya saja. Nah, jadi nanti ini gunanya adalah untuk memperbesar cabang ya, cabang atau anak cabang ya. Jadi kalau tidak diloloskan nanti proses pembesarannya kurang begitu maksimal ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan kenapa harus diloloskan dulu batangnya, yaitu untuk memperbesar cabang atau anak cabang atau ranting, anak ranting atau cucu rantingnya. Jadi tujuannya nanti biar cabangnya besar nih, dan setelah cabang besar baru nanti kita program lagi untuk perantingan ya. Nah, ini jadi caranya adalah dengan kita sisakan di ujungnya saja teman-teman ya. Nanti posisinya si pohon ini akan terlihat lebih menjadi tidak rimbun ya. Jadi ketika pohonnya tidak rimbun, nanti batangnya pun diharapkan akan tumbuh lebih maksimal ya, cabangnya maksudnya ya. Jadi tumbuh lebih cepat, lebih besar ya, besarnya lebih cepat. Kebetulan untuk bonsai beringin kimeng saya ini ukuran cabangnya kurang begitu maksimal, makanya dari itu saya putuskan untuk dicoba diloloskan dulu ya batangnya. Jadi biar dia nanti seimbang ya, dan bisa memperoleh ukuran cabang yang kita harapkan teman-teman. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman ya. Terlihat lebih jarang ya. Ini karena kita sisakan di ujungnya saja ya. Nah, di ujung saja. Nanti ketika tersisa di ujungnya diharapkan lebih cepat besar ya si cabangnya. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Jadi dengan lolosan ini diharapkan nanti percabangannya akan lebih besar dan bisa sampai di ukuran yang kita harapkan ya. Ketika sudah ukurannya ideal, nanti akan kita program lagi batangnya dengan cara tentunya dipotong ya. Tidak jadi panjang-panjang seperti ini ya. Baik, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya ya. Sekedar berbagi ini ya. Mohon maaf. Jadi nanti akan kita review lagi ke depannya nih, program pelolosan
program Batang. Nah ini pernah kita loloskan dari awal nih, udah rada lama. Lumayan kan ukurannya sudah besar. Kita tunggu nanti beberapa bulan lagi. Tuh, nanti ini akan kita potong ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.